Apa? Grogi. Lo santuy sama aku mah. Aku tuh orangnya santuy. Lu main di rumah tuh di mana nih? Di rumah, Bang. Di rumah, mantap. Jam segini harus di rumah anjir, jam 5. Di gua ini sekarang udah jam 5 subuh loh. Demikian masih jam 4 lah sendiri. Iya, emang sama, kan beda sejam doang. Iya. Tinggal di mana emang? Di Batam, Bang. Di Batam. Oh, berarti daerah-daerah Kalimantan bukan? Enggak, daerah Riau. So tau gue ya. Batam. Oke, oke. Kepulauan Riau, Bang, tahu enggak? Tahu tapi arah-arahnya tuh aku enggak tahu karena belum pernah ke sana. Allah. BTW lama juga main jam segini dapat musuhnya. Iya. Kenapa DM 4? Lah enggak lah, ini jam segini tuh banyak orang-orang pro yang main. Juga lama juga ya, mending kita main squad deh kalau gitu, kurang orang yang main jam segini kayaknya. Iya. Oke, langsung masuk kan. Ini orang lain yang udah ini tem apa? Ini anggota gua, anak di rumah gua nih. Iya, iya. Emang kalau squad gampang, kalau duo tuh emang subuh-subuh paling kalau ketemu musuh top global pasti. Lo emang mainnya di mode squad atau di apa gitu, solo duo? Kalau IG, Bang. Iya, solo squad. Iya, solo squad. Widih. Makanya ranknya gold ya. Jadi itu gue lihat settingan HUD lu tuh kayak agak ke kanan ya, yang di tempat medkit agak ke kanan biar nyampe satu tangan ya. Iya, biar bikin kulitnya. Itu the best. Gitu, itu mantep juga tuh. Sekarang semakin bisa itu. Oke. Tapi kalau udah sering nyaman ya, mantep ya. Jadi udah lincah berarti pakai satu tangan. Oh, jadi berarti dari awal main Free Fire berarti ya, main satu tangan ya? Iya. Wih, jago. Mantap, mantap. PB itu juga bisa. Apa? PB juga gitu. PB main satu tangan. Iya, gitu. Gila juga lo. Game PC lo main satu tangan. Iya. Nah, gimana tuh? Pas lagi nembak, diem. Enggak, insya Allah kalau PC in real life deh. Emang kamu ada PC? Enak kalau dapat uang itu kamu PC. Iya, ya, mantap. Itu dong. Nanti YouTube kamu kalau udah banyak subscriber udah ada AdSense nanti. Ya, bikin video yang bagus nanti. Jadi nanti kalau kau bikin video bagusin nanti kualitinya segala macam, jangan record doang. Itu nanti pakai PC enak tuh, colok pakai, ada nanti ada alatnya juga tuh. Iya, karena kalau YouTuber tuh wajib memberi kualitas video. Iya, makin bagus kualitasnya makin banyak yang nonton, makin suka orang nonton nanti. Video kita menarik live streaming. Iya. Nah, sering-sering live aja juga kan. Biasanya ada orang yang mau lihat live streaming. Betul, lu main dari season berapa main Free Fire? Ada orang mau lihat. Oke, mantul. Itu dari mana tuh orang bisa langsung ada di situ ya? Jipin kayaknya. Mungkin pelarian dari bawah nih.
Gua nggak ada glue lagi, tapi nggak apa-apa. Eh, udah kenok. Siapa yang kenokin? Wih, mantap juga lu. Kena headshot AWM, ya? Lu nggak jago pakai AWM? Lagi mana? Mana 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 sini kasih gua. Tinggal satu musuhnya. Nice. Mana AWM-nya Ki? Keluarin dong biar aku pakai. Kalau aku pakai AWM dijamin lu tinggal satu hit. Iya. Iya, auto kena. Betul. Mana? Mana sini. Oke, mantap. Tapi sebenarnya user kayak kamu tuh kan satu tangan itu AWM sebenarnya enak loh. Iya. Jadi assist aja. Jadi misalkan kamu jadi pro player ya jadi support aja gitu. Enak dari jauh support kan nggak bakal banyak gerak. Biasanya kalau di Kiki jadi rusher. Jadi rusher. Iya. Leh juga ya, mantep tuh. Jadi rusher berarti mesti lincah juga harus. Iya. Tapi enggak apa-apa sih kalau jadi rusher berarti melatih kelincahan tangan gitu kan. Mantap, mantap, mantap. Terus jaga juga. Nah, jadi nanti misalkan lu ada facecam kan, itu facecamnya nanti diarahin ke ini. Ke apa? Ke arah badan gitu kan. Karena rata-rata tuh viewer Indo biasanya enggak percayaan gitu. Jadi biar, iya, jadi yakinin dulu kalau emang gua benerin kan ciri khas lu tuh kayak emang pro player karena main pakai tangan itu karena gua yakin enggak bakal bisa main satu tangan. Satu tangan anjir auto enggak gerak analog gua. Oh, berarti kamu nanti kamu manfaatin auto jalan ya? Iya. Kamu lari terus tinggal arahin kamera doang kan? Enggak, ini juga analog. Analog juga, om. Buset ya. Lumayan sih tuh jago bener. Gua sih ya nggak bisa sih kayak gitu. Itu susah banget soalnya. Kadang-kadang gua kalau lagi mau jump set malah loncat di tempat. Mantap sih itu ditingkatin lagi skillnya. Ada orang dari atas di pos kecil. Tuh dia sekepal sekarat itu. Awas temennya. Udah lincah juga lo pakai sekepal. Tandu lo, gua cover lo. Kan lu jadi rusher nih ceritanya kan, aku yang cover tuh lo. Mantap. Udah kena kayak. Oke, kayaknya ada orang lagi deh. Ada deket kita ada orang, aku ada ininya soalnya ada caranya. Allah. Kenapa dikenal itu ya? Jadi gampang banget sebenarnya. Kalau misalkan kamu pakai HP apa sekarang? Pakai HP Xiaomi. Xiaomi yang mana tuh tipe apa? Redmi 5. Oh, itu ada. Tuh kan ada kan? Mau kabur tuh dia. Dia. Mana ada SK teman? Enggak ada. Temannya masih kenok, mungkin temannya dari arah Malbel. Iya, dari Marvel kan bener. Waduh, aku 2 LWM nih. Berarti lu tinggal looting. Kan. Kita satu.
itu tadi ada phase ini, phase 4 di musuhnya, tapi mau hancur. Tuh temannya di bawah tuh, di stasiun. Nongol lagi, meninggal loh. Budi. Oh, dua orang deh. Dia kayaknya habis di revive deh. Awas, awas, awas. Balik ya, Bang. Iya, jangan. Awas enggak kelihatan. Udah mati. Knock 2, udah knock 2. AWM ku tuh slow. Mana? Udah knock semua itu di situ. Mati satu. Temennya satu lagi enggak tahu di mana sih. Diem aja, bentar lagi dia nembak kita nih temennya. Dia ngendok biar amanin poin. Jadi lu kalau main barbar gitu. Iya, barbar atau ngendok? Barbar dong ya. Makanya gold ya. Betul. Jadi lu bikin video tiap beberapa hari atau lagi mau aja gitu? Itu kan ada video cepet. Ada video, berarti rekornya sering rekord atau kayak sekarang nih rekord atau gimana nih? Ada orang nyebrang tuh. Masa tembakanku awalnya kena panci? Jadi sekarang rekord atau gimana nih? Enggak, ini rekord. Jadi rekornya pakai HP, biasanya tuh rekord pakai HP siapa? Itu HP teman. HP teman dipakai rekord. Oh, oke ya. Mantap. Sebenarnya nggak pakai ini bisa juga sih, karena kan di mumpung sekarang lu belum punya PC sama facecam kan, itu ya langsung record pakai aplikasi aja ke HP. Iya, ya sih itu Deki buat sih Bang videonya tadi. Aku tuh dulu ngedit pakai KineMaster, itu tuh gua bisa tuh pengen pakai KineMaster. Deki nggak bisa. Bisa, gampang kok itu. Edit pasti itu simple juga daripada ini kan direcord ke HP gitu, suaranya juga enggak ini soalnya kalau kayak gitu suaranya ngawur kan, pecah gitu. Iya pecah pasti, emang udah pasti pecah sih, tapi nggak apa-apa sih, orang kan pengen lihat gameplay. Gimana sih Bang biar outrage itu? Apa tuh? Kalau langsung bisik kata itu langsung kena panik. Oh iya oke. Gampang itu sebenarnya. Itu kan ada misalkan tembak orang tuh kadang ada yang kasar gitu. Ngerti gak kasar? Kalau kita ngeser ke atas tuh nyangkut dikit-dikit gitu. Oh iya ada juga tuh. Ada yang nyangkut kan? Itu kalau udah nyangkut tambahin lagi geser ke atas dikit lagi itu pasti kena kepala. Tapi kalau misalkan nggak ada kayak ngestak gitu nggak nyangkut, wah berarti belum bisa kena biasa kepala. Ada juga sih yang kepala. Ya kecuali kalau misalkan pakai AK-47 itu biasanya kan nembak asal doang kena kepala tuh. AK-47 atau AN-94 atau XM-8 itu enak. Cuma kalau pakai trik gesek kan itu scar itu enak. Ya, Scar M4 itu enak. Ada orang tuh dari bukit. Satu itu. Udah kena. Awas temannya high ground otomatis kita. Iya. Tuh kan bener di jembatan temannya. Di jalan. Kita es kepal dia. Kena. Maju nih. Nice.
Konok yang di ujung tinggal dekat gua. Udah rata. Aku pakai dua lawe emang enak. Dua lawe tuh nggak perlu reload lagi malah aku. Coba deh pakai AWM enak itu, kalau jago AWM enak. Ada bang iki konten AWM tuh. Jadi mantap tuh konten AWM itu, banyak disukai orang. Kalau mood aja sih pakai AWM gitu. Hah? Kalau mood aja gitu ya. Oh, oke. Kalau gue sih ketemu AWM auto pakai. Mantap soalnya. Lagi ngelatih gesek kepala, bang. Aduh. Jadi di rumah di Batam tinggal sama siapa aja? Itu sama itu mungkin Dennis. Oke. Tapi itu channel kamu udah kan udah gue lihat udah berapa tuh subsnya? 30.000 gak sih? Bener? Iya bener kan. Nah 30.000 kan itu nggak di ini belum di monetize tuh kayak bisa dipasangin iklan dapat duit gitu. Tadi malam udah bang. Udah. Tadi malam kan dia itu. Oh dia CC semalam. Nggak tapi balik yang duit belum dipasang. Kok gitu? Kalau di monetize tuh udah bisa pasang iklan, cuma emang kalau masalah ada juga yang namanya AdSense itu emang lama ditungguinnya. AdSense tuh kayak duitnya gitu. Jadi pendapatan itu emang nggak langsung masuk ke ini rekening. Nanti lu juga perlu rekening. Umur lu emang berapa sekarang? 17 lah. 17. Oh, itu dia maksudnya. Di atas itu. Card ya. Kena tuh. Budi, kena tuh lontar kayaknya. Enggak kena. Enggak ya. Woi, mantap. Aduh. Mantap sih. Lu jadi raser bagus juga. Main lu apa ya? Harus rusuh tapi nggak terlalu gegabah gitu. Itu mantap sih. Dan kita lihat di sini damage 1200 skill 2, temen gua 800 skill 3. Waduh, nyampe temen gua parah ya. Oke guys, jadi itulah tadi video kita bareng Ki Gaming. Jadi buat teman-teman yang suka sama konten gua dan juga suka sama gameplaynya Ki Gaming, boleh di subscribe. Ada linknya di deskripsi buat channelnya Ki Gaming. Jadi Ki Gaming itu gamer Free Fire. Lu main game apa aja Ki? Ki main ML, FF, Mobile Legend, FF, PUBG main. PUBG belum coba. Belum coba, cobain juga. Gamers tuh wajib mencoba semua game. Kentang banget. Tapi susah pasti. Kalau PUBG pasti auto susah pasti. Iya, jadi ini si Iki guys ya. Dia tuh main pakai satu tangan. Terus main Free Fire. Lu bayangin aja lu main pakai satu tangan guys. Bisa jadi raser loh dia pakai Shotgun Wadi gitu guys. Oke guys, jadi jangan lupa buat kalian di support juga Iki ya. Di channel itu ada deskripsi gua. Oke, thank you. Gua Wawan Mcast cabut dulu guys dan see you next time. Bye.